السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده جل في أولى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسليما مزيدا وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها الناس أيها المسلمون jemaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah, yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya pribadi serta para jemaah sekalian bahwasanya kematian seseorang adalah pengingat untuk melakukan suatu amalan. Kenapa Karena kematian adalah suatu perkara yang sangat mengerikan. Justru itu, marilah kita beramal salih. Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan, karena amalan tersebut bisa meringankan yang namanya al-maut kematian. Karena kematian adalah perkara yang sangat mengerikan. yang tidak akan mampu seorang hamba yang bisa menahan betapa sakitnya ketika nyawa itu telah dicabut. Seandainya kematian adalah akhir segalanya, maka perkara yang sangatlah mudah, ringan dan remeh. Akan tetapi tidak demikian itu jamaah. Justru ia merupakan awal bagi babak kehidupan baru yang hanya memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang tidak bisa dirubah kesengsaraan dan tangisan, kebahagiaan dan senyuman abadi. Di mana kedua pilihan ini tergantung kepada apa yang kita tanam di alam dunia ini. Jemaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya akan menggambarkan ketika nyawa itu telah dicabut. Tatkala nyawa itu ditarik melalui ubun-ubun sampai -ubun, ke tenggorokan tidak mampu lagi dia berkata, bahkan tidak mampu lagi dia berucap, bahkan tidak mampu lagi dia untuk menyampaikan wasiat terakhir di hadapan keluarganya. Apa yang terjadi? Jemaah hanya mampu pasar di hadapan, malah ikutul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadonnaan nahul firoko, firaq fatisaku, bisaku, ila rabbika yawma idhinil masaqo sekali-kali tidak sekali-kali tidak idza taraki kapan nyawa itu telah sampai ke kerongkongan siapa yang bisa memberikan kesembuhan kepadanya siapa yang bisa memberikan terapi kepada kepada orang yang meninggal ini sementara rohnya itu telah sampai ke kerongkongan apa yang bisa kita perbuat kepadanya lihat saksikan ketika orang sedang merenggang jawa di hadapan sakratul maut dokter persialis, dokter paling hebat tidak akan mampu bisa menyembuhkan di hadapan malaikatul maut. Wakilaman rokok. Siapa yang mampu memberikan kesembuhan terhadap orang ini? Sementara si mayit ini, orang meninggal ini, telah yakin, itulah hari perpisahan antara dirinya dengan keluarganya. Itulah hari perpisahan antara dirinya dengan keluarganya. Itulah hari perpisahan antara dirinya dengan orang tuanya. Itulah hari perpisahan antara dirinya dengan harta benda yang dia kumpulkan selama di dalam kehidupan dunia. Dia sudah yakin, itu adalah saat-saat waktu perpisahan dengan dunia. Dalam keadaan dia sudah mengingat. Seluruh kesalahan-kesalahannya di waktu-waktu yang lalu, teringat kembali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat lagi kembali dosa-dosana jamaah kepada manusia yang telah dia zolimi, teringat lagi kembali dosa-dosanya. Terhadap manusia yang pernah dia zolimi, teringat lagi kembali kelalaian senda gurau di dalam kehidupan dunia, teringat lagi kembali dosa-dosanya. Berapa puluh tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia umur yang panjang, tetapi dihabiskan di dalam kesia-siaan la ilaha illallah dan kedua betisnya saling bertautan saling bersilangan karena menahan sakitnya beratnya penyakit dalam dalam menghadapi sakratul maut ila rabbika yauma idinil masaq kepada rabb lah pada hari itu kalian akan kembali kalian akan mengadu nasib di hadapan rabb kalian yang telah memberikan kita seluruh kebaikan, kenikmatan kepada kita, dipertanyakan setiap nikmat yang kita terima di dalam kehidupan dunia. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia. Ila rabbika yawma idhinil masaqo. Kepada Rabbulah, kalian akan kembali. Hadirin jemaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu SWT. Untuk itu jemaah, marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan suatu amalan. Karena setelah kematian ini, apa yang kita akan bawa di hadapan Rabb kalian? Apa yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kecuali hanya amalan, karena hanya amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jemaah, Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan di dalam Al-Qur'an wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Katakanlah perkataan yang jujur. Katakanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu, memperbaiki amalan-amalanmu, dan barang siapa taat kepada Allah, dan barang siapa taat kepada Rasulullah, Allah, niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kelak. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. akan tiba saatnya kita terbujur kaku. Dimandikan dan dikapani, akan tiba saatnya kita diantar ke masjid untuk disolatin, dinaikkan ke keranda, diantar ke diantar ke kubur. Akan tiba masanya kita dimasukkan ke liang lahat yang sangat sempit, ditutup dengan batu, dengan tanah dan papan. Sebelum datang saat-saat itu jamaah, maka bersiaplah dan tak ada persiapan kecuali, jadilah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kepada kita jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan disitulah tempat kita yang sebenarnya disitulah keluarga kita sebenarnya yaitu surga Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat barakallahu li fil qur'anil azim wa nafa'ni wa fihi min ayati wa dzikr hakim wa taqabbalallahu minni minkum tilawatahu innahu السميع <ترجمة> <ترجمة> العليم <المشترك> الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الآلم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ وهب وهبلنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أكيم الصلاة